who is still now leading the department. Oke guys, inilah tempat aku menghadiri seminar. Ini sangat luar biasa guys. Oke, ikuti pembahasannya nanti ya guys. Oke, hari ini saya akan membahas masalah psikologi karena baru saja tadi saya menghadiri seminar psikologi. Jadi ini perlu juga dibahas. Kayaknya menarik sekali ini untuk dibahas. Dan juga kita lihat saja beberapa para pakar bilang apa itu definisi tentang psikologi dan juga menurut mereka. Oke, kita lihat. Mau minta waktunya bentar, boleh nggak? Mau tanya something. Kan Bapak tahu nggak psikologi itu apa? Apa? Psikologi. Psikologi. Iya, psikologi itu apa? Iya, batin. Mbah, kok Mbah tahu sih saya datang ke sini? Mbah ahli psikologi ya Mbah? Enggak, Mbah tahu dari tetangga nih, lo gue sembur aja nih. Sudah lihat kan cuplikannya? Oke guys, ini buku-buku yang referensi yang biasa para fakar baca. Ini semua alhamdulillah guys, belum pernah saya baca. Oke teman-teman, jadi ilmu psikologi di masa sekarang itu tidak hanya mempelajari perilaku manusia, tetapi juga bagian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yaitu contohnya sebagai berikut. Oke, kita saksikan bersama-sama. Psikologi pendidikan. Psikologi kepribadian. Psikologi perkembangan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.